Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alamin Assalatu mursalin wa Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita Keimanan, keislaman, hidayah, petunjuk Serta kesihatan sehingga pada hari ini Kita dapat melanjutkan pembelajaran Ilmu tasrib Kitab Syarah Kailani Dan insyaAllah juga Matan al izi kita baca juga dan sebelumnya terlebih dahulu kita mulai dengan pembacaan surah al fatihah husanillah rohe maulid hajar kitab wa ila jami'a sadiqin wa syekhina wa li abad abadi mahadin wa jinnul jadatina wa ila hadirin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in Hindi yung sirodo mista kay misirodo la di nam tang lihim mungan mumbom niya ang lihim mwaran to an lihin namin. Bismillahi wala mna la mo alif taala wala pa ang nam yong ahi. amin. Kemarin pembelajaran kita anata seripa piloga ti atari yiru pada logat adalah perubahan. Pisina dan pada Menurut istilah tasrib tahwilul asli wahidi ila amsilatin mukhtalifatin yaitu perubahan asal kata dasar yang pertama kepada misal-misal yang berlainan. Misal-misal yang berlainan lima anin karena untuk menghasilkan mana-mana yang dimaksud. Latang sulu tidak bisa menghasilkan ayhajil maanil makosuda tidak bisa menghasilkan ini makna yang dimaksud illa biha terkecuali dengan itu misal-misal yang berlainan kemudian hari ini kita lanjut pembelajaran summa ai ba'da an arab labzal lugat dan kemudian yakni sesudah bahwasanya kamu kenal akan lapas tasrip menurut lugat dan menurut istilah <tuh> al fi'lu mutlakan permula piil saja mutlak wa huwa kalimatun dalat 'alaman bahwa wa huwa yaitu piil wa yaitu piil ialah kalimah yang menunjukkan ya kalimah atas makna dengan zatnya sendiri maka ngantaranin bi hadil azmin nang yang disertakan dengan salah satu masa-masa yang tiga al yaitu fi'il madi wal halu dan ehial uh, yaitu masa masa madi masa lewat masa telah lampau wal halu dan masa hal masa sekarang wal istiqbalu dan masa sekarang Nah, jadi yang, demakan, yang dinamakan PL itu ialah kalimat yang menunjukkan atas makna makna dirinya sendiri yang menunjukkan makna uh, kalimat PL itu sendiri dan kalimat itu yang berhubungan dengan masa madi, masa hal, masa istibal, masa telah lampau, masa sekarang dan masa akan datang. Terus kita lanjut, jadi PL PL itu imma sulasiyun ada kalanya PL sulasi wa huwa alladhi yakunu usulu hurufihi salah, salah satan salasatan salasatan jadi uh, ini jadi habar yakunu karena amal yakunu adalah dalam ilmu nahu terpal isma katan sibla habar nah wa huwa alladhi yakunu usulu hurufihi salah satan qadrabah jadi PL ini PL kata kerja itu ada kalanya uh, PL solasi yang dimaksud wisel polusi ialah, ialah hua -hu hua leziakun usul yaitu yang adalah asal huruf-hurufnya tiga kadoraba seperti doraba. Nah, doraba kan ini huruf asal huruf kata dasarnya ini tiga doraba ini bot ra, ba ketiga ini. Nah, berarti ini adalah fi'il sulasi namanya ini. Wa imma ruba'iyun. Dan ada kalanya fi'il itu adalah pil pi ruba'i. Pil ruba'i itu seperti apa? Wa allazi yakunu jawharu hurufihi arba'atan. Pil ruba'i yang yaitu adalah bentuk huruf-hurufnya arbaatan ada empat kada haraja, seperti daharaja kan daharaja ini dal ha ra ja nah, satu dua tiga empat kan empat daharaja ini nah ini namanya pilurubai yani anak usulah huruf fil fili munhasiratun fi hadzainil qismaini yakni maksudku kata pengarang kitab bahwasanya asal huruf huruf PL itu terbatas pada ini dua bagian alladzaini bainahuma yang adalah dua bagian itu infisalun hakikiun itu adalah terpisah secara hakiki Pala takunu usul hurufihi maka tidak adalah asal huruf-hurufnya itu fiil akalla min lebih kurang daripada tiga huruf wala akasara min arbaatin dan tidak lebih daripada empat huruf kullu zalika bisyahadati tatabu'i keseluruhan itu dengan menurut penyaksian yang berkali-kali wa istiqara'i kalami kalamil Arabi dan sudah menurut ketetapan uh, perkataan ulama Arab. Nah, jadi uh, dengan kesimpulan uh, seluruh di dalam bahasa Arab, seluruh dalam bahasa Arab itu adalah berasal uh, katanya itu adalah kata dari pl Uh, piil, Pil ini ada dua, ada Pil sulasi seperti boroba dan ada Pil rubai seperti dahraja. Nah, Pil sulasi kan tiga, sulasi itu artinya tiga huruf boroba. Uh, Pil rubai, seperti, adik Pil yang kata yang kata kerjanya berasal dari empat huruf dahraja, Nah, jadi kata dasar, kata dasar. Uh, pil sulasi piluruba ini ini kata dasar ini tidak lebih daripada yang tiga huruf ini tidak tidak kurang daripada yang tiga huruf ini dan tidak lebih daripada yang empat huruf jadi seluruh kata dasar di dalam bahasa Arab itu tidak kurang daripada yang tiga huruf kata dasarnya dan tidak lebih daripada yang empat huruf ini Terus kita lanjut. Wa kullu wahidin min ay minat sulasi wa ruba'i wa kullu wahidin minhuma, dan bermula tiap dan bermula tiap-tiap salah satu daripada keduanya. Ai maksudnya minat sulasi wa ruba'i yakni maksudnya daripada fi'il sulasi dan fi'il imma mujaradun ada kalanya mujarad ada kalanya mujarad ada kalanya tidak bertambah ada kalanya asli anid daripada bertambah piusuli hurufihi pada asal hurufnya kama taqaddama sebagaimana telah terdahulu minnahwi dari contoh baraba wadah raja daripada contoh dalam lapas atau kalimah baraba wadah raja Doraba dan Raja Nah, jadi uh, ini maksudnya piil tadi kan seluruh di lembak kata uh, seluruh uh, seluruh bahasa Arab itu kata dasarnya berasal dari piil. Pil itu kan tadi ada piil sulasi, ada piil rubai. Piil sulasi itu pulang uh, terbagi, ada yang mujarad, ada yang mazid. Nah, ada yang mujarad, ada yang mazid. Jadi ada yang Mujarat Maksudnya ada yang Mujarat Ini uh, kalimat yang tidak bertambah Tiga huruf asli daripada tiga huruf Tidak bertambah Ini namanya adalah Sulasi Mujarat Contohnya seperti boroba Nah ini namanya Kemudian uh, Pilrubai Rubai ini ada yang Mujarat Ada yang asli tetap empat huruf rubai kan empat huruf nih, dah Raja Jadi ada yang Mujarat jadi yang Mujarat seperti Dah Raja Dah Raja huruf Jadi asli tidak bertambah-tambah daripada empat huruf Ini namanya adalah Fiil Rubai Mujarat Nah jadi uh, Sulasi ada Sulasi Mujarat Yang tetap asli empat huruf Ada bertambah seperti Doroba Ada Rubai itu Rubai Mujarat tetap empat huruf ada tetap, tetap empat huruf uh, tidak bertambah-tambah. Nah, terus lanjut. Nah, jadi tadi Im Im ma. Umar bin Muhammad tadi Imam mujaradun Nah, Imam mujaradun Aw mazidun fihi. Nah, aw mazidun fihi atau PL sulasi dan PL rubai tadi jadi imam mazidun pihi ada kalanya ada kalanya yang mazid ada kalanya yang mazid ada kalanya yang yang bertambah bi anzida ala usuli hurufihi dengan bahwa saya ditambah atas asal huruf-hurufnya harpun satu huruf kan satu huruf tetambahannya pasaidan atau lebih ke ad seperti adraba watadah raja dan tadah raja kan adraba adraba asalnya doraba berarti ditambah hamzah di awal kalimat a nah berarti ini namanya pertambahan satu huruf sulasi majid pertambahan satu huruf adraba asal deraba berarti pertambahannya adalah a hamzah di awal kalimat Terus lagi watadah raja. Tadah raja asalnya dah raja. Nah ini dah raja ini ditambah tak di awal kalimah. Tadah raja. Berarti ini adalah pertambahan satu huruf. Nah jadi jadi piil tadi seluruh apa, di dalam bahasa Arab. Kata-kata di dalam bahasa Arab tadi ada terhimpun di dalam kalimat piil. Piil itu ada sulasi, ada piil rubai. Piil sulasi ada yang mujarat, ada yang mazid yang mujarad tadi tetap asli yang tiga huruf, sulasinya seperti daraba, ada fiil sulasi mazid, ada besi mazid. Jadi ada yang pertambahan nah, yang yang bertambah. Nah, ada pertambahan ini hamzah di awal kalimat seperti contohnya adraba, asal daraba. Nah, berarti hamzah ini adalah pertambahannya. Jadi ini namanya fiil sulasi mazid. Nah, ini pertambahan satu huruf. Jadi fiil sulasi mazid ini Nah, nanti ada yang pertama satu huruf, ada yang dua huruf, ada yang tiga huruf. Ini contoh ini adalah fil sulasi majid pertambahan satu huruf. Nah, jadi kalau bertambah fil tiga huruf, pilih yang tiga huruf, kalau bertambah ini namanya fil sulasi majid nah, pertambahan. Kemudian fil rubai, rubai ada yang mujarad, ada yang mazid. Yang mujarad tetap asli empat huruf, rubai mujarad tidak bertambah dan ada yang bertambah, rubai mazid. Rubai mazid misalnya tadah raja. Asal kalimat asal adalah dah raja. Kalimat kata dasarnya kalimat yang pertama adalah dah raja. Ditambah tak di awal kalimat, nah lalu menjadi tadah raja. Nah, menjadi tadah raja. Nah, terus lanjut. Hmm. Jadi pil pi sulasi mujarat, sulasi masjid, rubah i mujarat, rumah izi Pil pi sulasi mujarat, rubah i mujarat itu imasalimun an hurufil illati wal hamzati wa tad'i fi wa tad'i fi usuli hurufihi kama taqaddama min al amsilati imma salimun ada kalanya uh, fiil sulasi mujarad fiil ruba'i mujarad itu ada kalanya selamat ada kalanya yang selamat an hurufil illati daripada huruf ilat nanti uh, di bawah ada huruf ilat itu berapa akan dijelaskan kan ada tiga nanti di bawah. Nah, ada, ada yang selamat daripada huruf ilat, ada yang selamat daripada hamzah, ada yang selamat daripada ta'ib. Daripada tadib, daripada huruf yang sama, daripada huruf yang double. Nah, diringkas hurufnya yang sama, itu ada seperti juga ada yang bertasdi. Nah, nanti itu satu persatu akan akan dijelaskan. Bi usuli hurufihi pada asal asal hurufnya kama kata sebagaimana yang telah lewat amin amsilati daripada misal-misal. Jadi seperti misal-misal yang di atas kayak boroba kayak ada Nah itu kan ya, seperti misal yang telah lewat ini. Nah, pilih solusi mujarab boroba. Nah ini kan ini pilih yang selamat ada raja pilih yang selamat itu terus <tik> awiru salimin atau Pil pi sulasi mujarat atau rubi mujarat itu ada yang tidak selamat tidak selamat an ahadi manzukira fiha tidak selamat daripada salah satu sesuatu kalimat yang telah disebutkan fiha padanya padanya itu kalimat kawa ada seperti wa ada Wah ada kan ada ada, ada wow ada huruf ilat nih di papi nah, kemarin kita sudah belajar ini Wow ada wow ini kan uh, ini huruf ilat nah jadi uh, jadi wow ini papi an ini anpl dalnya adalah lampl nah kau ada jadi, huruf ini huruf ilatnya nih di papi nah jadi ini ada huruf ilat di papi maka kalimat wa ada ini ini namanya pl yang Gairu Salim, pl yang Gairu Salim, pl yang tidak selamat karena ada huruf ilat. Jadi setiap ada di dalam kalimat ada huruf ilat itu namanya pl yang tidak selamat, tidak selamat daripada huruf ilat, huruf penyakitnya. Wa ada dan seperti au ada, ini yang namanya yang sulasi mazidnya Nah au ada kan asalnya wa ada ditambah satu kalimat Hamzah di awal kalimat lalu menjadi aw ada, nah Wazilzala dan zala ini akan ada huruf yang sama ini namanya Tadib zala Papil dengan lampir pertama huruf yang sama di Anpil pil sama dengan huruf lampir yang kedua sama ini namanya Tadib zala watazal zala dan tazal ini pertambahan satu huruf ditambah tak di awal kalimat tazalzala. Nah, ini adalah huruf yang tidak selamat. Zal zala rubai ima, rubai mujarad. Nah, ini yang tidak selamat. Wa tazalzala ini contoh rubai mazid yang tidak selamat. Wanani dan maksudku kata si Musanib, Ainuridu yakni maksud kami kata Musanib bisa limi dengan yang selamat itu ma ma ayil fi'lul ladzi salimat hurufuhu al-asliyatu yakni fi'il yang selamat huruf-hurufnya yang asal war huruf asli asliyatu dan bermula huruf-huruf yang asal itu ya ya allati tuqabilu bil fa'i wal aini wal yaitu yang membatuli de, yang mensejajari, yang mensejajari dengan pa fi'il dan ain fi'il dan ain dan lam fi'il ai bi ya ini selamat dengan fiil min hurufil illati daripada huruf-huruf ilat wahya dan yaitu huruf-huruf ilat al alifu alif wal wau dan wau wal ya'u dan ya wal hamzatu dan hamzah hamzah wa tada'ifu dan tada'if nah dan tada'if Wahwa pi salas wahwa pi sulasi maka na ainuhu alamuhu min jinsin wahidin karada. Wamina rubai maka na pak uhalamul walamul ula dan mah tadi dan pi rubai sesuatu huruf yang adalah panya dan lamnya yang pertama dan lamnya yang pertama wa ainuhu dan ainnya dan ainnya walam husaniyatu dan lam yang kedua min jinsin wahidin daripada satu jenis kazalzala seperti zalzala kama saya bayaduhu sebagaimana selagi akan datang penjelasannya. Nah ini terus ini uh, bagannya kita perhatikan. Jadi di dalam bahasa Arab itu kata dasarnya dari kalimat piil pil itu ada piil sulasi ada piil rubai. Uh, sulasi seperti daraba dan doraja. Pilih sulasi Sulasi itu ada yang mujarad, ada yang mazid. Yang mujarad yang tidak bertambah, yang asli tetap tiga huruf seperti boroba. Yang mazid adalah fiil sulasi yang tiga huruf yang bertambah seperti abdurraba. Abdurraba asal deraba ditambah hamzah a. Kemudian rubai begitu juga ada yang mujarad, ada yang mazid. Rubai yang mujarad seperti daharaja, rubai yang mazid seperti tadaharaja. Karena tadaharaja asalnya daharaja berarti tanya ini adalah pertambahan. Terus lagi uh, Sulasi dan Rubai ini ada yang salim, ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Maksudnya yang salim yang selamat daripada asal kalimah. Daripada asal kalimah. Asal kalimat, asal kalimat yang selamat daripada daripada huruf ilat. Huruf ilat kan uh, ada ada empat, ada empat, ada ada, ada tiga. Alif, waw, ya. Nah selamat daripada Hamzah juga Selamat daripada Hamzah dan selamat daripada Tadib Jadi yang selamat itu adalah asal kalimatnya Misalnya ini contoh Pa'ala Pa'ala Nah jadi Pa'ala ini Di sini eh, huruf yang masih jejari Jadi contoh misalnya Dorobah Nah, do, ini mensejajari membetuli dengan papil, maka buat ini dinamakan papil. Ra, karena membetuli atau mensejajari dengan kalimat ain pil, maka ra dinamakan ain pil. Ba, dinamakan lam Jadi, boraba Terus begitu juga, nasara, na, karena sejari papiil maka na dinamakan papiil sod karena sejari dengan ain maka sod ini dinamakan ain pil karena sejari membetuli dengan dengan lam maka ra dinamakan lam begitu juga karuma kap karena sejari dengan papiil maka kap dinamakan papiil roh dinamakan ain pil terus ma dinamakan lam ini contoh daripada sulasi mujarad. Nah, terus lagi uh, yang contoh yang tidak selamat sana seperti wa ada wa ada. Nah, wa papi'ilnya Nah, wa papil -nya. ini tidak selamat karena ada uh, huruf ilat, uh, huruf ilat di papiel. Ain, a a, a, -a ain pl. Da dan apa ada lam pl. Nah, terus lagi seperti juga yang tidak salah men kola nah kop apa papiil in alifnya ain ain piil la, la lam ini 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 percontohan yang kalimat yang membatuli papiil dan yang membatuli ain piil dan yang membetuli lampil jadi huruf yang membatuli papiil huruf-huruf apa saja itu namanya papiil Huruf-huruf uh, yang berbentuk dengan maka dinamakan ain Huruf-huruf yang bertuli dengan lam yang bisa jadi papil maka dinamakan lam Nah, jadi uh, dengan kesimpulan, dengan kesimpulan kita, pil sulasi, pil urubai, tadi baik baik nama jarak tawan nama itu ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Contoh yang salim, yang selamat, pil rubai mujarat, misalnya boroba. Daraba ini selamat karena tidak ada huruf ilat karena di sini tidak ada tadib huruf yang sama nah, dan tidak ada hamzah kalau hamzah itu namanya tidak selamat juga itu ada ma mahmus namanya nah ini contoh pelu rubai mujarad yang selamat contohnya daraba karena tidak ada huruf ilat tidak ada huruf yang sama dan tidak ada huruf apa huruf hamzah dan dan ada yang gairu salim Fi'il sulasi itu ada nang Yerusalem salim yang tidak selamat nang Yerusalem salim contohnya wa ada. Nah, ini ada huruf waw, ada huruf ilat di papi'il. Maka ini dinamakan tidak selamat. Sa'ala, karena ini ada hamzah di ain fi'il. Maka kalimat sa'ala dinamakan ini dinamakan fi'il yang tidak selamat. Parra, nah parra, karena huruf parra ini, ini sebandingan parra ini asal mulanya adalah dua ra di sini. Tapi diringkas di sini dengan bertasdid dengan bertasydid maka para ini tulisannya ini hukumnya para ini ada huruf yang sama ada huruf yang sama di papel dan anpil para nah jadi ini mubaab ini tadib ini eh, termasuk pil gairu salim kalimat para ini dan semua pil sulasi itu ada yang mazid ada yang mazid seperti abdurrahba kalau yang salim yang selamatnya abdurrahba Nah, ada Kalau yang gairu salim, contohnya adalah au ada au ada au ada asalnya wa ada berarti ini ada huruf ilat di pa bil. Ah ini piil, contoh piil sulasi mazid yang gairu salim nih au ada. Contoh lagi di rubai. Rubai 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 mujarad, rubai mujarad yang dahaja ada yang salim. Ya seperti contohnya dahraja Rubai yang salim nih dah raja yang selamat daripada huruf, huruf ilat dan selamat daripada tadid dan selamat daripada hamzah dah raja. Nah, ada lagi Rubai Muzard yang gairu salim. Yang gairu salim contohnya zelzala. Karena ini papiil dengan lampiil pertama sama. ANPL dengan lampiil lampi kedua ini sama. Ini namanya zelzala ini gairu salim. Ini tidak selamat karena ada huruf tadid huruf yang sama. Terus di dalam rubah Mazid, begitu juga. Rubah Mazid, secontohnya tadah raja. Tadah raja kan asalnya dah raja. Berarti ini pertambahan satu huruf tak di sini. Tadah raja. Jadi Pilur rubah Mazid, tadah raja ini ada yang salim, ada yang gairu salim. Pilur mazid imazid ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Yang selamat yang selamat contohnya tadah raja. Asalnya dah raja. Berarti di dalam kalimat tadah raja, di da, dalam kalimat dah raja ini tidak ada huruf ilat dan tidak ada huruf yang sama. Contohnya juga seperti Ehran Jama Eka Syara Nah ini Terus ini PL huruf Rubai Mazid yang Gairo Salim Contohnya misalnya Tazel Zala Karena Tazel Zala asalnya adalah Zalzala Zala Berarti ini ada huruf yang sama seperna ada huruf yang sama hurufnya uh, ya, selain daripada huruf pertambahan huruf yang kata dasarnya tazalzal asalnya jeljala zal Jadi ada huruf yang sama di Papl dan lampil pertama ANPL dan di lampil k 2 Maka ini disebut tazalzala ini sul pil, pil rubai mazid yang tidak selamat. Nah, hanya sampai di sini dulu pembelajaran kita. Uh, Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada berkahnya kepada kita. H nah, sampai sini mohon maaf walaupun apa wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.